Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV, berjumpa lagi dengan saya Farah Ferica dalam program acara Reko. Saat ini saya sedang berada di Wainak Smart. Wainak Smart adalah pasar yang bertujuan untuk menyambut datangnya Natal. Pasar ini dapat kalian jumpai pada bulan November hingga Desember. Ada juga di beberapa kota yang berlangsung hingga bulan Januari. Di pasar ini terdapat stand-stand makanan dan minuman dan juga aksesoris Natal. Bagaimana liputannya? Ini dia. Seperti yang kalian lihat barusan, di sini terdapat banyak sekali stand-stand makanan dan minuman, tetapi juga ada stand hiasan-hiasan dan aksesoris untuk Natal. Salah satu minuman khas di pasar Natal adalah glühwein atau dalam bahasa Indonesianya wine hangat. Poverches, langos, churros juga adalah salah satu makanan yang hanya dijual di sini. Tetapi waffle dan bratwurst juga tersedia di sini walaupun tidak hanya dijual di pasar Natal. Demikian tadi liputan Reko kali ini. Bagi teman-teman sekalian yang memiliki liputan pendek, menarik, dan ingin ditampilkan pada PPI TV Reko, silakan kirimkan ke redaksi PPI TV cabang di kota kalian masing-masing. Saya Farah Ferica dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkini. Dari pelajar untuk pelajar. Dadah, sampai jumpa di liputan Reko selanjutnya.